Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya pada hari ini. Untuk slot jom jalan-jalan, saya nak berjalan jauh sikit. Kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Jadi sekarang saya berada di stesen kereta api KTM Bandar Diraja Arau. Okay, kita akan menaiki ETS daripada Arau ke KL Central. Jadi saya dah beli tiket. Okay, kita beli tiket Platinum Business Class. Macam mana menaiki kereta api ETS Business Class daripada Arau ke KL Central? Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan video ni sampai habis. Jom. Stesen KTM di Raja Arau. Sebenarnya ada lift, tapi saya suka naik tangga. Jadi kita naik tangga lah, exercise sikit. Oh, boleh tahan tinggi je lah. Okay, ni pemandangan daripada atas. Jadi kalau siapa yang tinggalkan kereta, parking, boleh tinggalkan. Ada tempat untuk parking kereta. Okay, kita ambil masa ni pergi solat dulu. Ada kemudahan surau. Tak baik lah. Okay, selesa surau dia. Okay, begini keadaan ruang menunggu di stesen di Raja Arau ni. Luas. Kalau siapa yang nak ruang yang bawah dingin, ada yang kat belah sana tu. Baiklah, kalau ada antara penonton yang tanya pada saya, berapa harga tiket ETS Platinum daripada Arau ke KL Central? Okay, harga dia adalah RM172.90. Itu dia. Itu harga untuk business coach lah. Kalau harga yang coach lain tu, harga berbeza. Dia ikut waktu anda beli juga. Sebab dia kalau beli booking awal, dia dapat murah sikit lah. Kecuali untuk business coach. Sebenarnya dah lama saya tak naik ETS ni. Semenjak daripada sebelum PKP tu, dah dekat 3 tahun lah. Ni nak naik balik. Untuk business class ni dia hanya terdapat dalam coach A je. Ada USB juga. Dan kedudukan kursi dia adalah 1, 2. Jadi agak luas lah. Lunch kedai
business coach ni, dia hanya terdapat pada ETS Platinum. Di mana kalau anda nak menempah ETS Platinum ni untuk kelas business ni, anda perlu menempah di gerabak yang paling hadapan sekali lah, iaitu gerabak E. Jadi kalau ETS Gold, dia tak ada kelas business kan. Perbezaan antara ETS Gold dengan ETS Platinum ni adalah masa dan juga jumlah perhentiannya. Jadi ETS Platinum ni dia akan lebih kurang berhenti berbanding dengan ETS Gold. Jadi masa yang diambil untuk sampai daripada destinasi ke destinasi tu akan disingkatkan beberapa minit lah. Baiklah, saya dah sampai ke KL Central. Okay, saya akan pergi ke tempat yang nak dituju. Saya memang amat rekomen lah bagi siapa yang nak gunakan perkhidmatan ETS Coach Business ni. Walaupun harga dia RM172.90, tetapi daripada segi keselesaan, okay, kemudahan dia, lepas tu dia punya servis, semua memang terbaik lah. Makanan pun memang sedap-sedap. Jadi walaupun perjalanan jauh tapi tak terasa. Saya memang rekomen lah kalau siapa yang nak gunakan perkhidmatan ETS Business Class. Memang terbaik. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Mia Syarik. Jumpa lagi.